Jadi gini analoginya. Ini anak-anak bakal di mahasiswa bakal keluar ke laut terbuka. Yeah. Laut bebas. Cuman dilatihnya selama dia S1 itu cuma satu gaya. Yeah. Misalnya gaya katak doang. Itu satu prodi. Iya. Satu disiplin. Gaya-gayanya cuma satu gaya katak. Yeah. Dan yang kedua, cuman latihan di kolam renang. Iya. Yeah. Nah, gimana nih anak nyebur ke laut. Mau nyebur ke laut dengan arus, dengan angin, dengan ombak. Yang gak diajarin. Iya, dengan hiu-hiu. Iya, betul. Kalau dia gak sekali-sekali dilatih di laut juga. Dan dilatih jangan cuma gaya katak dong. Diajarin gaya bebas, ngapung, safety, cara bernafas, dan lain-lain. Fitness, ya. Kalau dia gak dilatih di tempat-tempat lain, ya kapan dia siapnya? Dia bakal nyemplung ke dalam itu laut, dia bakal tenggelam. Dan itu yang sedang terjadi sekarang.